Oke guys, seperti yang kalian tahu, gue itu adalah pemain Minecraft Bedwars. Tapi gue itu kayak terlalu sering gitu guys main Bedwars sendiri. Nah oleh karena itu, di video ini gue akan ngajakin salah satu anggota keluarga gue guys, yaitu adik gue. Nah kebetulan adik gue ini punya akun Instagram guys. Nah akun Instagramnya gue udah taruh link di deskripsi, namanya Kanya Nandra. Ini kita langsung panggil aja sekarang ya guys ya. Ayo Kanya, ayo masuk. Ini guys, adik gue guys. Oke guys, perkenalkan, ini adik gue namanya Kanya. Dan Kanya ini adalah bisa dibilang influencer guys ya. Influencer baru. Nah, kalau misalnya kalian pengen cek Instagramnya, gue udah taruh di deskripsi ya. Oke, anyways, kamu tau gak kenapa aku panggil kamu hari ini untuk rekaman? Gak tahu lah. Jadi gini, aku pengen ngajak kamu main ini, main Bedwars. Tau Bedwars gak? Oke, gak apa-apa, nanti bakal gue ajarin. Emang kamu selama ini main game apa aja sih? Aku tuh main Mobile Legends. Main guys. Roblox, nah itu aja, main-main itu aja. Ini cewek main Mobile Legends. What? Kamu kelas berapa? Aku kelas 6. Guys, kalau misalnya ada yang main Mobile Legends, tulis di kolom komentar guys, siapa tahu loh bisa di-share idea sama dia loh. Anyways, mari kita lanjut. Hari ini aku akan ngajakin kamu main Bedwars. Nah sebelumnya kalau misalnya kamu nggak tahu apa itu Bedwars, ini aku udah masukin di salah satu server Minecraft. Itu yang harus tidur-tidur kan, Bedwars? Bukan, beda game. Tidur-tiduran apaan? Game tidur-tiduran. Jadi cepet-cepetan tidur. Beda, bukan. Bedwars itu, kamu tahu nggak sih arti Bedwars? Tidur sambil perang. Itu. Jadi simpelnya gini, kamu nanti bakal masuk, bakal join ke sebuah world, di sebuah kayak nanti di pulau gitu kan. Nah kamu tuh punya satu bed, ingat ya, punya satu bed, gak punya dua. Nah di satu bed ini kamu harus lindungi, karena goal dari game ini adalah kamu harus ngancurin bed tim lain, tapi bedmu gak boleh hancur. Kasian, dihancur nanti dia gak bisa tidur. Pokoknya gitu ya. Okay, yeah. Jadi kamu nanti harus ngancurin bed tim lain dan bed kamu gak boleh hancur. Nah gimana cara bednya gak hancur? Pertama kamu harus ngelindungin bedmu pakai blok-blok. Ada macam-macam blok, nanti ada endstone, ada wooden. Tahu wooden? Tahu wood? Tahu. Nah tapi ingat, kalau misalnya bedmu nanti hancur, itu mati. Iya, kamu akan mati. Jadi kalau misalnya kamu jatuh atau dibunuh orang, kamu gak akan bisa respawn lagi. Oh. Udah, apa main lagi? Kita langsung lanjut main aja deh. Udah, ini tinggal bentar lagi mulai. Nah, mulai. Tuh, belakang. Iya tuh. Bukan bunuh. Itu teammate-mu. Oh, teammate. Iya, kamu punya teammate kan, kayak misalnya kayak kamu main Mobile Legends kan juga ada teammate kan? Heeh. Nah, iya, kamu juga ada teammate di sini. Ijo, ya. Kayak rumput laut. Oke. Okay. Udah kan ini maju. Tuh, ada iron, ada gold. Nah, kamu bisa ke sebelah situ tuh, Dek, yang sebelah kiri sini. Uh-huh. Klik. Nah, kamu bisa beli banyak-banyak bisa beli banyak barang gitu, guys. Ini. Bukan, dipencet tools, kanan. Nah oh, itu, ini. Pickaxe, klik, pickaxe. Oh, ya ini. Ini kanan, oh my god, beli ini. Banyak sampai habis. Udah oke deh, klik TNT, pedang iron, oke udah. Sekarang kamu tinggal ke base sebelah sana, Sini? Iya. Ini bisa lari kan? Bisa, lari aja, kayak kamu main Minecraft biasa. Why? Kita baru main. Maaf. Oh, ini dulu ambil. Ayo ambil iron dulu. Saya sudah jago yang ngecek. Oh, ini. Ayo. Yes. Salah. Habis. Aku salah pencet. Oke, kamu main Minecraft. Aduh. Lari. Ayo. Ayo serang. Kanan naik. Tahan, klik. Tahan klik. Nah. No. Ayo, bisa. Bisa. No. Kamu belum mati deh. Kamu belum mati. Itu bednya udah hancur. Tapi kamu belum mati. Jadi kalau misalnya bednya belum hancur, kamu belum mati ya. Kamu belum mati. Maksudnya belum kalah. Gak apa-apa, kita masuk ke game baru aja deh. Namanya apa kamu? Namanya siapa? Gini. Nah ya. Oke, namanya udah berubah jadi Kingi. Oke, ini udah di game berikutnya dan sekarang kita udah disguise jadi Kingi. Jadi kita nggak akan kena pijat lagi, guys. Nah, itu beli. Yes, benar. Sekarang beli tuh beli armor. Armor, itu beli armor, kanan dikit. Nah, beli armor. Beli kiri. Kanan dikit. Bawah. Oh, ini. Ya. Bukan. Nah, udah. Hati-hati. Ini jalan aja. Hobinya gampang ya gitu. Iya. Lompat sambil lari. Oke, sambil lari. Lompat.
Yes, berhasil kamu deh. Awas kuning sebelah kanan, biru sebelah kiri. Lari. Lawan. Oke, enggak apa-apa, Dek. Sekarang kamu tinggal beli itu ada pedang, air armor, udah. Dah. Mantap, kamu beli banyak banget wool buat apa, Zuma? Buat bikin rumah lah. Aku mau coba build. Agak ya udah, kamu penuhin aja deh. Defense. Awas, kuning. Kau pencet Q. Nah. Hati-hati jembatan situ, jangan sampai jatuh. Jatuh. Nice. Kamu enggak jatuh. Oke, sekarang tinggal kemit aja deh. Kemit. Kemit tuh middle, tengah maksudnya. Ya saya tahu bang. No! Kuning ada masalah apa sih mas? Beneran deh. Gak jelas banget jujur. Tapi gak ada, saya gak ada bikin salah sama dia. Itu apa sih? Awas deh. Ya gak apa-apa, kamu bantuin. Defend. Penuhin bloknya. Awas. Jangan kalah deh. Woi bang, minggir. Kita ikutin orang ini aja. Kita bunuh dia. Gak bisa dibunuh deh. Ya kan timnya sendiri dia tuh kan baju kayak kita warna merah. Kita kan baju warna hijau. Oh merah, oh, maaf. Mending deh. Mending kamu nge-bridge. Tahan aja, gak usah takut jatuh. Mending tahan aja, maksudnya juga tahan tuh ya. Kamu nge-bridge deh, mantap deh. Woo! Kan bridge-nya sebelah sini dikit deh. Sini dikit. No! You ruined it! No! Bukan ini orangnya. Team grip dia. Control. Lompat sambil ke atas. Tahan. Nah. Ya memang kamu enggak cocok deh main game ini, Dek. Ya saya tuh jagonya main ML aja. Ya udah, mending kita main ML. Bukan. Aku udah nyiapin satu game. Nah, game kita adalah game horor. Halah. Kau bisa enggak main game horor? Kau bisa main The Mimic aja. Oke, jadi aku udah siapin deh satu game namanya Five Nights at Freddy's 2. Itu si Freddy kan sih? Iya, yang Freddy itu. Oke, kita sudah di Five Nights at Freddy's 2, guys. Oke, langsung aja, kau langsung pencet new game. Apaan sih? Bosenin banget. Kamu tahu enggak cara main game ini? Enggak. Ini disuruh ngapain deh beneran? Ya kamu ya coba aja pikir sendiri cara harus ngapain. Cek kanan kiri. Wah, ada Freddy. Maksudnya masker Freddy. Cam 11. Pencet tahan. Ada kan lampu kanan kiri. Cek. Tuh, sambil dinyalain. Ya jadi takut enggak jelas. Tuh kan katanya bosenin. Itu tahan terus, nanti kalau misalnya habis itu hantunya nyerang. Ih, serem enggak jelas sih. Katanya bosenin. Turun. Tengah. Kiri. Kenapa kamu pura-pura kaget gitu, Bro? Kita harus ngapain? Gak usah, biarin aja. Tahan sampai full. Turunin lagi. Selesai, turunin. Kanan. Kiri kanan. Itu dia ngapain di situ? Tahu. Kayak enggak tahu. I know what you're doing. Apa? Apa sih? Hilang dia. Boh. Kanan kiri. Kanan. Awas. Nice. I'm just too good. Oke, kita lihat. Second night bisa enggak? Makin gede ya. Apanya? Office-nya. Enggak. Oh ya? Enggak ada makin gede. Sama aja. Lihat kalau ada animatronik, pakai itu. Animatronik ya apa? Itu yang robot-robot bonekanya itu. Ini di depan tadi? Iya, kayak gitu tadi. Kok kamu enggak nyuruh? Kadang-kadang mereka nyerang, kadang-kadang enggak. Mut-mutan. Kayak kamu. Ayo, takut. Ih, mentang-mentang gamenya kayaknya bosenin ya. Oh, bentar lagi tuh. Main aja ya? Enggak, kamu mati deh. Tau dari mana? Karena kamu enggak main off box-nya. Box-nya lingkarannya itu. Hidupin dulu. Turunin, pakai masker. Aduh, bunyinya enggak jelas kan. Tap. Kok ada itu yang tengah? Heeh. Tap, kencang. Biar apa? Biar hilang. Dah, cukup. Cukup. Main. Turunin kamera. Cek tengah lagi, ada enggak? Udah enggak ada. Kanan kiri, kanan. Kanan. Gimana? Bosenin enggak? Enggak jelas. Oke, gitu aja guys video hari ini. Makasih banget udah nonton. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya Kanya ya guys ya. Ada di deskripsi, Kanya Nadra.
kalau kita bisa dapat 300 like di video ini, mungkin gue akan ngajak dia lagi guys, main lagi guys. Enggak, aku yang ngajak dia main ML. Aduh, mungkin gue akan ditantang main ML guys, karena gue sebenarnya gue belum pernah main ML gitu. Dia tuh noob banget. Astaga. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan makasih banget untuk 20.000 subscribers ya guys. Anyways, thanks for watching, stay safe and I'll see you later. Bye bye.